Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan pengerusi masjid, datang kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita lahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini bagi saya julung-julung kali saya berada dekat masjid ni untuk memberi ceramah. Sebenarnya apa yang saya nak kongsilah, macam mana untuk orang yang berada dekat masjid ni, yang berada dalam masjid, yang biasanya yang datang masjid ni kebanyakannya adalah umurnya 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Okey. Cuba angkat tangan. Siapa yang umurnya 60 tahun ke atas? Angkat tangan. 60 juga. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey. 22 adalah 60 ke atas. Okey, 50 ke atas. Yang 60 jangan angkat tangan, memang tu 50 ke atas. 50 hingga 59. Angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15. Okey, 40 sampai 49. 1 2 3 4 4. Oh, tak ramai pula. Okey. 30 tahun hingga 39. 1 1 20 tahun ke bawah. Ha, tak, no, 20 tahun ke atas lah. Macam 20 hingga 29. Oh, ada kat muda. 1 Oi, 1 2 3 4 5 5 orang. Bawah 20 tahun. Tak ada. Ada bawah 20 tahun. Betul ni. Okey, seorang. Dua orang. Okey. Cuba tengok. Ya. Ini bawah 20 lah. Kita hide kat sini ya. 5 8 orang. Cuba tengok sini. 22 15 5. Ini 9 10 11 3 4 41 orang. Maknanya ini bukan dekat masjid ni je. Kebanyakan masjid, orang yang datang ke masjid solat berjemaah ni umurnya 40 tahun ke atas, iaitu orang yang sudah matang. Sudah matang. Bila dia si kerjaya pun, maknanya ni mungkin dia pegawai. Kalau sekolah ni bukan digi 41 lah. Mungkin 44, 48, 52. Ada jawatan. Bukan baru kerja, dah lama. Dah ada rumah, dah ada tanah, dah ada apa, kereta. Jadi latar belakang ni mengambil kira untuk kita belajar ngaji kat sini. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Ustaz Zakaria Nasruddin. Sebelum ni last kali saya bertugas sebagai pensyarah di IPG Kampus Ipoh, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jadi saya pencen tahun 2015. Sekarang ni saya sambung belajar di peringkat PhD di UPSI. Jadi apa yang saya buat, ya? Saya nak kongsi pada tuan-tuan macam mana bagi orang yang umur 40 tahun ke atas boleh baca Quran dengan cepat. Okey, boleh baca Quran bertajwid dengan cepat. Jadi insyaAllah kita akan bagi kepada masjid ni sebanyak 30 naskah Al-Quran, yang mana dengan menggunakan Quran yang kami wakaf ni, bukan saya, mana orang masyarakat wakaf ni, insyaAllah betul lah, senang lah Quran ni. Okey. Minta kru bawa Quran tu, bawa mari. Senang, sekarang tak nampak Quran. Minta tolong. Mana dia? Okey, tak apa.
sementara tu. Okey. Ambil satu je, yang lain untuk sini, satu untuk saya. Oh, satu kotak bagi mari. Bagi satu. Okey. Bagi satu dulu. Okey ya. Okey ya. Ini dia. Dia bermula apabila tahun 2013. Ya, 2018. Ya. Yeah. Ada dua orang pelajar saya, student IPG Kampus Ipoh, masuk Islam. Seorang India. Seorang India yang beragama Hindu. Yang kedua orang asli yang tak ada agama. Bila dua-dua umur lebih kurang 22 ni masuk Islam, bila saya ajar mengaji, saya tak gunakan ikhra, tak pakai muqaddam, tak pakai macam lah, tak pakai. Masa tu saya tak ada, sebab apa, saya berulang alik Taiping, saya dari Taiping ni, Taiping Ipoh. Jadi saya buat kelas setiap hari Isnin dan hari Rabu. Lepas habis kerja pukul 5:30 sampai 6:30. Maknanya sekali belajar 1 jam. Sebulan 8 kali. Selepas 8 kali, dua-dua pelajar tadi boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Macam tak percaya kan? Mu'alaf yang masuk Islam lebih kurang 1 bulan, belajar Quran pun baru 7 kali, bukan tiap hari ya, bukan tiap malam, bukan tiap hari. Ini 5:30 petang sampai 6:30 petang. Lepas tu boleh baca Quran. Jadi saya mula sedar kaedah yang kita pakai ni ya, boleh bantu ramai orang boleh baca Al-Quran cepat. Bila saya diminta menyertai satu pertandingan inovasi peringkat negeri Perak. Jadi dalam pertandingan inovasi itu, hakim tanya. Hakim pertandingan, terima kasih. Sanda. Okey. Dia tanya, apa bukti kaedah Ustaz bagus? Saya kata tak ada bukti, sebab saya buat ni bukan untuk pertandingan. Maksudnya, masa tu tahun 2018, kita tak pakai handphone yang canggih. Pakai Nokia yang ada torchlight tu, yang lampu. Tu kira bangga dah. Tahun 2018 tu, kalau siapa yang ada handphone, ada lampu tu, special lah. Jadi, saya ambil Quran dalam masa pertandingan peringkat negeri Perak tu. Saya tunjuk, masa tu saya bawa salah seorang ni, orang asli ni, Mutiara binti Megat nama dia. Mutiara, saya suruh dia baca. Mutiara baca, saya buka je, buka mana-mana, random. Jadi Mutiara ni pun baca ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Lepas dah tiga baris, dia tanya saya, budak ni, budak asli ni, dia tanya dengan saya, betul ke Ustaz? Sebab dia baru belajar 1 bulan, belajar pula tak ada pakai ikhra', tak ada pakai maknanya saya kata betul, tak percaya tanya hakim. Dia kena jauh sikit. Gitu. Hakim kata apa? Beraninya Ustaz. Ustaz bawa sampel hidup. Sebab apa? Masa pertandingan itu ada 3 orang panel hakim yang menghakimi pertandingan itu di peringkat negeri. Ada 3 orang hakim. Letak kat situ, dekat mihrab tu. Dekat mimbar tu, kat mimbar. Kat mimbar tu, tak ada kenangin. Alright, terima kasih. Okey. Jadi hakim kata apa? Beraninya Ustaz. Ustaz bawa sampel hidup. Maksudnya bukan saya kata apa yang saya nak kongsi hari ni cepat, malah depan hakim, 3 orang hakim, wow, orang asli ni boleh baca Quran dengan betul, panjang, pendek, dengung, kol-kolah, kenal huruf dalam masa yang singkat. Jadi itulah bermulanya saya menang, dapat anugerah guru inovatif negeri Perak tahun 2018. Kemudian tu JPN Perak, Jabatan Pelajaran Negeri Perak, hantar saya ke peringkat antarabangsa. Yang ni antarabangsa saya menang, dapat anugerah emas peringkat antarabangsa tahun 2013. Tahun 2015 saya mewakili Uniza Terengganu, minta saya wakil Uniza Terengganu ke peringkat ITEC Uni Asia, saya dapat anugerah emas. Dan untuk menyertai pertandingan peringkat Asia ni, saya cuba kepada 13 orang. 3 orang India yang beragama Hindu dan juga Kristian, dan 10 orang Cina yang beragama Buddha dan Kristian. 13 orang ni saya ajar 1:30 jam. Oleh kena DKP tak Islam, saya ajar alif bata sampai ya. Lepas tu ingat ya, 1:30 jam.
Lepas tu saya buat macam ni. Contohlah. Gitulah. Contoh. Bunyi apa? Kalau balik dua bunyi apa? Kalau ini bunyi apa? Yang ni bunyi apa? Kalau boleh balik atas bunyi apa? Kalau titik bunyi apa? Mereka boleh jawab. Orang kafir ni yang tak pernah dengar alif bata, yang tak tahu jawi. Di sinilah saya buat keputusan bahawa kita tak boleh baca Quran bukan sebabkan jawi. Jawi tak ada kena mengena. Sebab orang India, di negara India, dia tak belajar pun bahasa tulisan jawi. Orang negara yang duduk di negara China, dia tak belajar pun bahasa tulisan jawi. Nak baca Quran. Orang Melayu ya belajar jawi. Jawi ni, jawi lah orang Jawa. Yalah. Indonesia, orang kan. Malaysia, orang Malaysia. Kan? Jadi kalau jawi, orang Jawa. Maksudnya Nusantara lah. Maksudnya yang belajar jawi kita je. Indonesia, Filipina, Filipina apa ni, Kamboja, itu. Tapi yang lain-lain dia tak belajar jawi. Al-Quran di Mekah, di Mesir ataupun di Arab Saudi, dia tak belajar jawi, dia belajar huruf hijaiyah bukan jawi. Dia tak tahu, dia tak ada ga, ja, tak ada ca, tak ada dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi kita boleh baca Quran dengan cepat. Saya dapat idea 7 jam ni daripada Tuan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Harundin. Sebab Tuan Guru kata Fatihah ada 7 ayat. Fatihah ada je. Seminggu ada 7 hari. Tawaf ada 7 kali pusing. Sa'i 7 kali. Langit 7. Bumi 7 lapis. Saya fikir kenapa nak baca Quran bertahun-tahun? Ada yang umur 40 tahun tak boleh baca Quran, 50 tahun tak boleh baca Quran, 60, 70 masih lagi tidak boleh baca Quran dengan bertajwid. Maka bila saya dah menang peringkat ni antarabangsa ni, saya jumpa Ustaz Rundin balik. Masa tu saya jumpa dekat Tok Bali Resort. Ustaz Rundin tanya apa asas yang tak buat ni. Saya pun cakap asas kaedah yang saya cipta ni namanya haraki. Haraki ni maksud bergerak. Kita ada, insyaAllah saya akan tunjuk macam mana cepat baca Quran. Sekejap ya, insyaAllah sebelum 8.30 kita berhentilah. Jadi Ustaz Rundin kata, saya cakap lah kaedah yang saya hasilkan ni berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 surah Al-Qamar. Jadi terus Ustaz Rundin tutup buku saya, Intan kena patentkan. Sebab tu kaedah haraki telah saya patentkan kalau di bawah my IPO, bawah harta intelek. Jadi kalau dengar belajar mengaji dengan menari tu, itu hak cipta ni lah. Saya juga dikenali sebagai Ustaz Menari. Nampak? Ustaz Menari. Hashtag Ustaz Menari. Tuan-tuan boleh layari. Ya, mungkin malam ni mungkin tak sempat saya nak kongsi. Boleh layari, siapa yang ada handphone boleh tengok. Dekat YouTube ada. Dekat YouTube ada. Ini laman rasmi pun ada. Boleh tengok video-video secara percuma dekat YouTube. Type je kaedah haraki. Kita ada Haraki TV. Mungkin lagi ni saya tak sempat nak terangkan, nak kongsi. Sebab apa? Nak tengok macam mana saya ada semasa pertandingan ITEC ni, ada orang Jerman, orang Taiwan. Saya ajar dia lebih kurang 30 minit. Di dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok macam mana orang Jerman tu baca. Dengan bayangkan orang Jerman yang beragama Kristian, dia boleh baca macam ni. Saya buat baris. Saya bagi titik. Contohlah, ini contohlah nimba. Ini 3 titik. Gitulah. Lepas tu saya bagi baris. Ambil kau. Try read. Orang Jerman yang beragama Kristian, setelah saya ajar 30 minit, boleh baca. Macam. Sebab tu saya dapat anugerah emas. Dan oleh kerana kaedah ni pelik, kita ada tarian, ada nyanyian. Maka saya jumpa beberapa orang. Tadi selain daripada Ustaz Rundin, saya juga jumpa beberapa orang mufti. Antara mufti yang saya jumpai, yang saya temui, pertama mufti Sabah, Suhaibu Samah, Datuk Bongsu Aziz. Kemudian saya juga jumpa mufti Johor, Suhaibu Samah, Datuk Tahrir.
Saya jumpa Mufti Pulau Pinang, Sahibul Samahah Datuk Salim, Datuk Dr. Salim. Saya juga jumpa Mufti Wilayah yang sekarang ni Menteri Agama, Sahibul Samahah Datuk Zulkifli Al-Bakri. Saya juga jumpa Mufti Negeri Sembilan, Sahibul Samahah Datuk Yusuf Ahmad. Saya baca dengan cara menari. Saya menari ni, baca dengan tajwid. Yang paling menarik, ramai-ramai Mufti tu, Mufti Wilayah atau Mufti Datuk Zul. Syekh, entah pernah masuk TV tak? Dia tanya saya, pernah masuk TV tak? Saya kata, saya tak pernah. Saya tak pernah masuk TV. Kalau tak pernah, saya nak bawa Inta ke TV Hijrah. Boleh tak Inta datang sekian-sekian masa, Inta datang konti TV Hijrah, Anak nak jemput Inta bercakap dalam bicara ilmu bersama dengan Mufti Wilayah ataupun Datuk Zul sekarang. Sejak saya keluar ke TV tu, saya kerap dijemput lah. So, dan saya juga masuk pertandingan ni yang tahun 2018 ni, International Syariah Compliant, mana patuh syarak. Apa yang saya nak kongsi pada malam ni, cara yang mudah belajar tajwid, cara mudah baca Quran bertajwid. Boleh? Baru itu mukadimah, sekarang baru masuk. Okey ya? Boleh saya mula? Boleh tak senyap ni? Ya, kita kalau kita apa ni, orang lapar baru kita bagi makan. Orang dahaga baru kita bagi minum. Tuan-tuan nak tak belajar dengan cara cepat? Ke nak lambat? Ustaz, lambat dapat banyak pahala ustaz. Cepat-cepat benda pandainya. Tuan-tuan, bila umur 40 tahun ni, kita tak tahu. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Betul tak? Yang ni bawah 40 tahun ke bawah tak apa. Kan? Remaja lagi. Sebab tu, apa yang saya fokuskan tengok ni. Cuba saya tengok ni. Khas kepada orang dewasa yang celik rumi tetapi buta Al-Quran. Maknanya, syarat dia dewasa. Bukan benda kanak-kanak boleh. Tak boleh. Saya ada tadika dekat Taiping, ada dua tadika dan satu taska. Kanak-kanak boleh, tapi saya tak tumpu kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib solat, tak wajib baca Quran. Kita ni, sebab apa? Dalam hadis Iqra'ul Quran, Nabi sebut, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti, sebab Al-Quran ni akan datang. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, akan bantu kita, jadi peguam kita bila kita mati. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran, siapa nak jadi pembela kita? Kan, rumah besar, kereta banyak, tapi kita tak mampu baca Quran dengan baik dan kita jarang baca Quran, sangat rugi. Jadi kami datang sini untuk nak serahkan Quran ni kepada pihak masjid. Kalau boleh, beberapa buah masjid tiap-tiap hari dia baca Quran. Saya rasa kat sini pun okey. Mulakan hari kita, jangan tengok handphone, jangan tengok WhatsApp, jangan tengok Facebook. Mulakan hari kita dengan tengok message Allah. Jadi kalau masjid ni buat, cantik, bagus. Cuma kita nak ajak kawan-kawan lain baca sama-sama. Tak lama pun, 2 minit, 3 minit je. Satu hari satu muka surat. Nak bagus macam tengah-tengah masjid tu, dia baca satu muka surat, tengok terjemahan. Dah, sadaqallah. Bukan nak syarah banyak-banyak sebab orang nak kerja. Orang nak kerja kan? Tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Khamis kan? Orang nak kerja, jadi jangan lama-lama. Jadi, sekurang-kurangnya tiap-tiap hari kita baca Quran dulu. Jadi, Quran yang kami akan serahkan kepada pihak masjid ni, ini adalah Quran wakaf daripada orang ramai. Sebab, orang ramai yang mewakafkan Quran, ya, daripada seluruh Malaysia ni, ada yang Sabah, ada Singapura. Orang yang mewakafkan Quran ni, kita akan bagi dia percuma, video percuma. Dan juga e-book percuma. Macam mana kaedah ni? Yang kita, senanglah gunakan ni. Okey, kalau kita nak mula kongsi, saya akan gunakan papan putih banyak. Tuan-tuan boleh rapat. Tolong rapat. Tolong edarkan Quran. Rapat sikit, senang, kami nak serahkan Quran. Kita bagi Quran ni, tuan-tuan tengok. Lepas tu kan kumpul, baru kita buat gimmick penyerahan Quran. Rapat sikit, senang, kami nak edarkan Quran. Ni saya padam. Kita nak belajar, bukannya nak bersembang ni. Kita nak betul, ini okey ya. Ada soalan sementara saya padam ni? Rapat. Boleh, rapat lagi boleh. Ni boleh, ni kosong ya. Jarak-jarak semayang tu ha. Okay. Kalau tak cukup, kongsi-kongsi dulu. Yang muslimat jangan lupa bagi. Okay. Kalau malam semalam saya mengajar dekat di Behrang 2020 pun sama natijahnya. Yang datang masjid ramainya orang tua-tua, 40 tahun ke atas. Jadi kita nak cepat. Ya, bukan nak cara lambat, tak cepat.
Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Berbalik kepada cerita tadi, cadangan untuk pagi-pagi baca Quran. Ustaz, kalau orang tu tak boleh baca Quran, buat macam mana? Dia tak kenal huruf. Bagi orang yang tak kenal huruf, contoh, pagi-pagi tu jangan bangun. Sebab bukan suruh baca seorang-seorang. Imam akan baca, Bilal akan baca terjemahan. Nak tukar apa? Buka Quran dah buat pahala dah. Ha, jangan sampai terbalik. Nampak sangat. Tak balik. Jangan sampai terbalik. Relax je. Ha, kau takkan tak kenal terbalik tak terbalik ni. Ha, kan? Pegang elok-elok. Ha, muka surat apa? Tiga. Muka tiga. Tiga yang mana? Tiga mana? Ha, contohlah. Ataupun nak elakkan malu. Tiga mana? Contoh. Dia tengok Quran pun dah buat pahala. Ataupun orang bukan nombor tiga, dia tak tahu ni tak. Contoh, yang saya bagi contoh, katalah jemaah tu dia rajin datang masjid tapi tak kenal huruf. Nombor-nombor Arab ni mana dia tahu? Nombor Arab dia tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu ni. Mana satu muka surat 13. Dia buka Quran tengok saja dah dapat pahala lah. Tiga perkara, tengok dapat pahala. Yang pertama, tengok Kaabah. Bukan tawaf, bukan solat, tengok Kaabah dapat pahala. Yang kedua, tengok Quran. Mata yang melihat Quran, mata dapat pahala. Yang ketiga, tengok wajah mak bapak. Jadi kalaulah pagi-pagi tu kita kata pihak masjid, okey, mari kita ambil Quran. Ha, sebab tu biarlah orang yang wakafkan Quran ni dia dapat pahala. Sebab orang nak wakaf Quran supaya dapat pahala. Contoh ni Masjid Haram, Masjid Nabawi, orang jangan lupa ya, kalau pergi umrah ni nak kita titipkan duit, nanti sampai kat Mekah nanti tolong wakafkan Quran. Sini kalau aku wakaf banyak Quran, orang tak pakai pun, ha, elok susun, elok lah, elok susun. Sebab kita tak gunakan. Tambah-tambah lagi orang sekarang ni COVID, jangan pakai Quran. Sudah dahlah, kita jangan pakai, jangan buka, dilarang buat buka. Oh, sebab orang yang nak pegang Quran dia ambil semayang dulu, dah bersih kan, risiko untuk COVID tu mungkin kurang lah. Sebab dia ambil wudu, lebih selamat sebenarnya. Kalau kita pergi pasar raya, lagi risiko. Tangga dah, macam-macam kita pegang lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan orang yang nak baca Quran ni Allah pelihara. Baik, balik-balik. Maksudnya, kalau dia kata dia tak kena huruf, dia tengok je. Dapat pahala dah. Orang buka muka surat 3, dia buka muka surat 30. Atau tutup dari belakang. Bila, yeah. Boleh, dapat pahala. Ha, jadi, itulah peluang waktu pagi. Sebab bila kita mulakan hari kita dengan baca Quran atau tengok Quran, hari-hari itu akan diberkati oleh Allah SWT. Dipermudahkan segala urusan. Kita nak cari rezeki pun senang. Baik. Habis. Sekarang ni kita cerita pasal biasanya masjid surau akan belajar tajwid. Ah, ini biasanya. Kan? Banyak ustaz, banyak ramai ustaz, ramai ustazah akan mengajar tajwid. Tetapi malam ini saya tak ajar tajwid. Kita akan belajar, tak cukup tempat ke bawah lah, belajar membaca Al-Quran bertajwid. Beza hukum. Pertama, ini nombor satu, ini nombor dua. Ini nombor satu. Nombor satu, belajar tajwid hukumnya fardu kifayah, tak wajib. Ini macam sebenarnya jenazah tu. Solat jenazah hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Sebahagian baca Quran dah semayang jenazah, okey, yang lain tak payah lagi. Bukanlah kena mesti. Tetapi belajar membaca Quran bertajwid ini fardu ain. Ha, beza kat situ. Maksudnya kita kena belajar macam mana nak baca Quran tu dengan betul. Apa beza dia, Ustaz? Lebih kurang je. Beza. Kalau belajar tajwid, kita akan dengar idgham, ikhfa, mak jaiz munfasil, mak wajib muntasil. Kita dah umur 40 tahun ke atas ni, aku dah belajar dah lama dah. 10 tahun aku dah dengar dah mak jaiz munfasil. Eh, mak jaiz hidup lagi ke dah meninggal? Dia ingat mak jaiz yang penyanyi tu. Ha, kan? Saya ajar orang asli dekat kampung ni kan. Dekat Siput. Ini mat asli. Ustaz, mat orang Melayu ada tak? Ha. Betul, memang kita, kalau kita biasa, kita memang betul mat asli. Kita pergi kampung orang asli tu, orang Temiar tu, saya pergi kampung Keep dekat apa ni, Baung, Kuala Lumpur. Ustaz,
kalau mat asli ada, mat orang Melayu macam mana Ustaz? Selambut muka. Ini bukan lawak jenaka yang betul. Mat orang Melayu. Sebab kenapa dia tanya? Sebab, oh saya ajar dia mat asli. Alif waw ya ni mat asli. Tak boleh cakap macam itu. Sebab bukan orang cerdik. Bukan semua orang faham. Kita fahamlah sebab kita mengaji. Orang awam bukan semua. Nampak tak? Jadi kaedah ni sesuai untuk orang dewasa yang awam ni, bukan orang masjid ni. Orang masjid okey lah. Yang dah ngaji ni okey. Cuma kita fikir orang lain yang qari, ahli qariah kita, yang duduk kat taman sana, yang jarang datang masjid waktu Jumaat saja, yang ni kita tolong. Baik. Jadi bila belajar membaca Al-Quran bertajwid, ini pentinglah sebab Fatihah kena baca dengan tajwid Fatihah. Ha, apa ni selawat kena betul. Memang walaupun ni tapi kena dengan betul lah panjang pendeknya kan. Jadi bila sebut tajwid apa, bila sebut tajwid apa benda yang disebut bila sebut tajwid? Paling penting apa dia? Kenal huruf, betul tak? Nombor satu, kenal huruf. Sifatlah kenal huruf. Di mana ada sifat, ada makhraj. Okey, nombor satu. Nombor dua, nak tahu apa lagi? Panjang pendek. Itu je. Nak tahu ustaz ini panjang ke pendek? Dah. Nak tahu yang tu je. Yang ketiga, nak tahu apa lagi? Dengung ke tak dengung? Betul tak? Ha, aku nak tahu dengung ke tak dengung. Ustaz cakap je, dengung tak? Namun istilah-istilah saya tak nak. Ustaz, ini dengung ke tak? Tak, ini idiomah. Tak. Dengung ke tak dengung ustaz? Tu je. Ini cerita orang awam ni, orang yang umur 40 tahun. Kita bukan nak peksa. Haji yang 60 tahun tadi mana yang angkat tangan ni? Haji nak peksa apa? Kita bukan nak peksa, aku nak baca Quran ni. Kalau kanak-kanak sekolah kafar ke, dia kena ini idgham, ini ikhfa, idgham ni ini dia urut-urut dia. Qalqalah ni. Itu untuk murid-murid ataupun anak kita, cucu kita. Tapi untuk umur 40 tahun ke atas, keutamaan kita boleh baca Quran bertajwid ni. Boleh membaca Quran bertajwid. So, nak tahu dengung ke tak dengung? Pendek ke panjang? Dah. Dengung atau tidak? Nombor 4. Nak tahu kat benda ah qalqalah. Saya dengar macam ada qalqalah. Qalqalah. Kol-kolah. Ha, ini bukan kolah yang dekat hujung tu, bukan? Kol-kolah. Kol-kolah ni mana berdetak. Lagi? Yang nak ditekankan ke tidak, ini sabdu lah. Sabdu. Syaddah. Dan yang kelima, yang keenam, akhir sekali. Nak tahu, wakaf ibtidak. Dekat mana nak berhenti, nak mana sambung. Wakaf ibtidak. Nak ambil kat mana ni, nak berhenti kat mana ni. Baca Quran tu. Okey, dah. Okey, sekarang ni. Okay, dah ambil lah laman web. Kalau saya tak sempat ni sebab saya tengok jam ni. Kan? Jadi kalau nak sambung lagi, saya ada kelas setiap hari boleh belajar secara online dekat Facebook, laman rasmi kaedah haraki. Laman rasmi kaedah haraki kat bawah tu ada, kat sini pun ada. Ya, bawah tu. Okay. Jadi yang pertama saya nak kenalkan yang ni nombor 6 dulu. Boleh? Nombor 6 ni setelah saya pandang sebelah kanan, setelah saya pandang sebelah kiri, saya tak nampak Quran tu. Cuba ambil, David. Ah, satu. Ah, ini, cuba tengok. Yang sana. Yang sana. Ah, je. Tengok. Tak ada yang sana. Okey. Ha. Okey, cantik. Okey. Ha, terima kasih. Okey, cantik. Quran ini, okey. Ha, Quran ni karya habis tadi juga, sama yang tuan-tuan pegang karya habis tadi. Cuma Quran ni tidak ada wakaf ibtidak. Jadi maknanya tuan-tuan pakai pengkat Quran ni pertama besar. Meh, tengok ukuran dia. Ha, mana besar? Kita tua-tua ni, tua-tualah umur 40 tahun kat atas ni dah tak nampak. Tengok, besar tak saya dia? Ha, nampak? Ini kecil. Ini besar. Jadi kalau orang tua-tua, orang tua-tua lah orang. Kita lah, saya pun dah umur 60 ni. Mana kita pilihan kita? Besarlah. Dah. Habis. Jadi dalam Quran besar ni, kalau tengok buka je. Tanda merah ni, ha, merah. Itu tak ada wakaf tak? Tengok. Tak ada. Tengok. Tak tanda. Ada warna. Ha, ada, itu ada. Okey, tapi kecil.
Sebab dia ada terjemahan. Okey, bagi kita yang orang awam ni, ini sebab tu kita wakafkan Quran ini. Sebab apa? Kita anggap orang yang dia dalam masjid ni kebanyakannya 40 tahun ke atas. Memang relevan lah Quran ni. Bukan tak bagus Quran tu, sesuai untuk orang banyak, pelajar-pelajar, student, memang bagus. Baik, kalau merah ni, cuba tengok, nampak tak warna merah? Dia punya ini highlight merah ni. Merah tu mana berhenti, tak payah undur. Tak payah nak, tak payah reverse, terus je. Berhenti, sambung terus. Dapat? Itu kalau merah. Manakala hijau? Hijau, ni hijau, nampak ni hijau? Ha, nampak jumpa hijau, cuba tu hijau. Ni bawah ni ada hijau. Ni hijau ni. Ha kan? Buka mana? Memang ada. Ha kan? Hijau. Maksudnya berhenti kat situ, kat ujung tu, ambil balik nak mula sambung ayat, ambil dari belakang dia tu. Belakang mula hijau tu. Faham tak ni? Anda kena tengok Quran baru nampak. Oh, kalau tak nampak Quran, hijau, hijau, merah apa benda ni. Ha, kalau yang tak ada Quran tu tengok, tengok. Ha ya. Okey, itu nombor satu. Selesailah nombor enam ni. Sebab nak tahu kat mana berhenti, yang mana nak sambung, kena tahu bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, dah lah umur kita dah 60 tahun. Bila lah belajar bahasa Arabnya? Nak belajar tajwid lagi. Sudahnya mati begitu je. Yang pentingnya, Quran ni. Sebab tu, cara nak atasinya, pakai Quran ini. Cuma ingatan saya, terima kepada pengerusi dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, jangan bawa balik ya Quran ni. Quran ni wakaf. Waqifun maknanya terhenti dekat masjid ni. Tak boleh buat, oh Quran ni bagus lah. Bawa balik seorang-seorang. Saya serahkan hari ni 30 tiba-tiba. 33 je, yang lain bawa balik. Oi, bukan, jangan. Salah faham. Itu kena beli. Nak kena belilah. Siapa yang beli, siapa yang wakaf, kita bagi dia e-book ni. Saya cakap ni mungkin tak sempat. Saya akan tengok, oh ni hijau ni macam ni. Saya ada terangkan dalam video tu. Secara percuma, siapa yang beli, siapa yang wakaf, kita bagi percuma. Okey, selesai. Ada soalan? Muslimat boleh tanya tentang hijau merah ni? Okey, tanya-tanya. Dah, sekarang ni kita pergi yang kenal huruf. Kenal huruf. Kenal huruf. Okey, oleh kerana kebanyakan yang datang masjid ni orang yang bukanlah tak pandai sangat, bukanlah buta. Mungkin rabun tu ada, tapi buta ini bukan buta mata ni. Maknanya dia bukan tak kenal langsung. Macam tadi saya cuba bagi contoh Cina, India tu memang buta. Tuan-tuan ni saya yakin memang dah boleh ngaji, cuma masalah panjang pendek je. So, tetapi kalaulah ada yang tak kenal huruf, ustaz saya kenal alif bata tapi boleh sambung ni. Sod ke dot ni? Bukan. Yang tu. Yang tu kita ada kelas. Kita ada kelas. Sebab apa, kalau malam ni saya ajar memang tak sempat lah. Kita ada 28 tarian. Dah ada 28 tarian. Siapa-siapa yang nak belajar tu nanti boleh tulis kat kertas je. Kertas. Bagi. Okey. Kertas. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk yang nombor 2 ni. Kita nombor 2 ya. Untuk panjang pendek ni. Yang paling banyak dalam Quran ni panjang pendek. Paling panjang berapa harakat? Pandai. Bagus. Betul. Mana dia 7? Memang 6. Paling pendek berapa? Satu. Satulah. Paling pendek. Satu. Tak dengung. Izhar namanya. Tapi kalau boleh kita tak gunakan istilah izhar, ikhfa. Pendeklah. Sebab apa? Kan orang awam tak tahu panjang, pendek, dengung dah. Izhar, idgham semua tu memang betul, tapi kalau saya cakap macam itu orang awam idgham dia takut dah. Okey, yang kedua, yang dua harakat. Okey, saya nak tunjuk. Yang pertama dulu. Okey, ini tim saya ada bagi, siapa nak wakaf nak kita boleh tulis je, tak payah bagi duit. Jangan bagi duit, tulis je nama, nombor telefon, duit kemudian. Kita tak mau ambil duit malam ni, faham? Siapa nak wakaf, ustaz saya nak wakaf untuk arwah, nak Quran ni atau nak beli, tulis je kat kertas tu. Okey? Jangan tanya, ustaz saya macam mana nak dapat ni. Cuma saya beritahu, jangan bawa balik Quran ni. Quran ni hak masjid. Tuan-tuan nak wakaf boleh. Beli wakaf kat sini. Boleh. Okey, saya yang ni tu. Satu harakat, 6 harakat, 2 harakat. Saya ambil 6 harakat. 6 harakat ni yang pertama, kalau nampak tanda cacing. Cuba tengok dalam Quran. Tengok warna, tak kisah warna hijau ke, warna biru ke, warna oranye ke, nampak cacing,
Walaupun dia wall kecil, ada cacing atas tu pun boleh pakai, asal ada cacing saja. Ya, mudah ingat cacing. Kita tu-tu ni nak idram kau payah. Cacing, apa dia? Cacing. Ha. Tarian dia, dengar ni. Ni haraki ni menari. Tariannya nak mudah ingat, tarian cacing. Tarian apa? Cacing. Okey, kita belajar cacing. Tarian cacing ni begini. Angkat tangan kanan, ikut saya. Ha. Kalau tadi Quran, mata tengok Quran, mata dapat pahala. Mulut baca Quran, mulut dapat pahala. Telinga yang dengar ayat Quran, telinga orang yang mendengar ayat Quran, telinga dapat pahala. Tangan yang kita gerak-gerakkan kerana baca Quran, tangan dapat pahala. Okey, tangan buat gini. Lipat ibu jari. Lipat tiga jari. Alright. Ha. Cacing bergerak macam mana? Ah, saya tak cakap dah betul-betul. Ha, kan? Cacing gerak. Okey, tarian begini. Dari tengah badan kita, kita akan gerak-gerakkan ni sampai depa. Tuan-tuan sampai ke sana lah. Saya menghala ke jalan tu. Bukan macam ni bang. Sini. Depa-depa. Ha, sini. Kalau tuan-tuan menghadap kiblat ni, sini lah. Selagi tak depa, tak cukup harakat. Contoh, muslimat boleh ikut tak? Ha, bukan macam ni puan. Ini wiper. Tarian wiper. Tarian cacing ni. Ha, okay. Contoh Yasin. Kan? Ya, sin. Atas sin ada cacing kan? Oleh kerana atas ya tak ada cacing, jangan buat. Ya, relax. Sin. Cuba buat sama-sama. Satu, dua mula. Sama-sama. Satu, dua mula. Ya. Lu depa ni cukup nak harakat. Kalau dulu kita belajar, ya, sin. Dulu. Zaman saya kanak-kanak inilah. Oleh kerana guru saya, guru Quran saya garang, kan dulu pakai rehal, bukan rehal yang macam ni, kan rehal yang silang tu kan. Tangan bawah. Ya, tengok takut tangan ustaz bergerak. Ha, sebab ustaz pegang rotan. Ya, sin. Ah, lega. Bawa wal Quran lagi. Yang tu takut. Tapi kali ni, ya, sin. Okey, boleh. Cuba lagi sekali. Alif lam mim. Alif lam mim. Ada berapa ekor cacing? Dua. Atas lam ada seekor, atas mim ada seekor. Tengok, mari kita buat tarian dia. Alif, jangan buat apa-apa sebab dia tak ada cacing. Alif lam. Depa dulu. Patah balik dulu. Patah balik semua. Patah balik. Mim. Ah, baru betul. Jangan cacing seekor pergi balik. Seekor patah balik. Tak mau. Dua ekor cacing. Satu. Lepas tu, dua. Sama-sama buat. Satu, dua mula. Alif lam mim. Ha. Settle. Macam. Okey tak ni? Sebenarnya tarian cacing ni bersamaan dengan 10 hukum tajwid. Kalau nak dengar, nak dengar, dengar jelah ya. Jangan takut. Dengar saya kalau nak belajar tajwid ni, kalau yang warna hitam ni. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad silah tawilah, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Oh, yang tu qaf 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 qaf. Orang yang belajar ngaji itu tak apa. Yang kita orang awam ni tarian cacing. Dah ingat. Tarian apa? Lagu dia, lagu cacing. Buat ni. Kita menari dan menyanyi. Ikut saya. Ini tarian. Nyanyian dia begini. Nyanyian cacing. Nyanyian cacing. Ah, eloklah rakaman ni eloklah. Okey, ada rakaman saya nyanyi. Okey. Nyanyian cacing lagu dia begini. Gedi 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 gedi. Sama-sama. Satu dua mula. Gedi 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 gedi. Dahlah. Kita nak mengaji, bukannya menyanyi. Ulang balik sama-sama. Satu dua mula. Dah, sekian, terima kasih. Boleh ingat tak? Takkan tak ingat. Gedi 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 gedi. Kalau tadi kan 10 hukum tadi, pening, mak jais tu, mak wajib lah. Ini gedi 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 gedi. Sebab yang penting baca Quran bertajwid. Habis 6. Okey. Yang dua harakat pula. Ha, okey. Dua harakat pula. Yang dua harakat ni tadinya buka pintu. Ha, buka pintu. Tadinya buka pintu ni, tangan buat gini. Ikut saya. Ni tarian kedua ya. Ni yang dua harakat. Tangan buat ni, letak kat pinggang, dekat dengan pusat. Dekat pusat, paras pusat. Okey. Kita buka 90 darjah sahaja. Ha, ya betul. Ha, gitu. Ya. Yeah. Macam contohlah, bukan sliding door.
ni pintu yang kayu tu kan. Ha gitu. 90 darjah je. Ha jangan lebih, jangan lebih. Okey, lagu dia. Jadi lagu dia boleh ingat. Lagu buka pintu. Lagu buka pintu. Tadi lagu cacing apa dia? Sampai sekali cakap dah ingatlah. Gedi. Lagu buka pintu pula. Eh, sama-sama. Satu dua lah. Eh. Kalau ensel dah karat, ensel tau ensel? Ensel. Eh, adalah. Eh, dua harakat. Eh. Memang tak jumpa orang belajar mengaji macam ni. Saya yakin. Sebab tu saya dapat anugerah inovasi negara. Anugerah inovasi negara. Pelik belajar ngaji dapat anugerah inovasi negara ni pelik. Jadi sama-sama. Dah. Masa bila nak tu? Ha. Iaitu saya padam ni ya. Ha. Ini saya padam. Yang ni bagi, ketika nampak alif kosong, waw kosong, ya kosong. Cuba tengok dalam Quran. Alif kosong, waw kosong, ya kosong. Contoh, mari kita tengok. Ha. Ini masuk isyak pukul 8:30 dah. Dua-dua dah. Oh, lagi dua hari. Dua hari pula, dua minit lagi. Dah masuk Zuhur, dah masuk isyak dah. Macam mana? Tengok contoh ayat surah Al-Baqarah ni, muka surat 2. Sekejap ya, boleh? Ayat yang ni, surah Al-Baqarah ni. Ayat yang ketiga. Allazina. Ya kosong. Zal, kalau dulu kita belajar zal ya mati bawah zi, dulu Quran dulu, tapi Quran sekarang ni dia tak ada ya mati. Zal bawah zi, ya tu kosong. Allazina, cuba allazina, cuba dengan tarian allazina. Yu wa kosong, yu minu nuna, yu minuna. Ha, tak dengar nu. Nah, waktu bil ghaibi wa yuqimu. Nah, cuba wa yuqimu lah. Sama kita tengok Quran. Wa yuqimu. Nah. Weh. Iaitu bila ada alif kosong, wa kosong, ya kosong. Dan saya kena nak terangkan laju sebab dah masuk isyak. Alif kecil, alif kecil je. Waw kecil, ya kecil. Ha gitu. Contoh surah Al-Baqarah tadi. Ha. Contoh. Mana tadi surah Al-Baqarah tadi? Contoh ni. Zalika. Ada alif kecil kan? Zalika. Ha jadi buka pintulah. Zalikal kitab la raiba fi. Mana lagi? Ha gitulah alif kecil. Waw kecil ya kecil. Okey. Tetapi kalau tak ada alif waw ya dengan alif kecil ni ketuk pipi. Yang tak ada alif waw ya kecil mati ketuk pipi. Satu harakat. Ha, satu harakat. Bismillah. Ha, satu lagi yang ketiga, Allah. Alif lam lam ha. Ini pun dua harakat. Bukan sini. Ha, dia macam tu je. Allah bis macam azan ni. Allah Allah Allahu akbar Allah. Kan dua harakat. Ha lepas ni bila boleh lah. Allahu akbar Allahu akbar. Ah dalam bab mengaji dia hanya dua harakat je. Kalau dalam azan boleh panjang lagi. Allahu akbar Allah. Boleh panjang lagi. Tapi bila ngaji jangan bismillah. Tak boleh. Dua harakat saja. Okey. Itu saja yang boleh saya kongsi malam ni. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, tiap-tiap hari saya mengajar secara percuma dekat Facebook. Boleh like dulu. Type laman rasmi Kaedah Raqi. Like sampai tangan tu warna hijau, warna biru. Dah. Boleh follow saya. Tiap-tiap hari pukul 7:45 pagi. Setiap hari ya. Every morning. Dengan pukul 10:45 malam. Ini surah Kahfi. Al-Mulk. Sorry.
Ini satu hari satu muka surat, satu muka. Ha, yang ke mana tahu tak sempat nak ni, boleh. Yang kedua, kalau nak belajar tajwid yang detail, tengokkan YouTube. Subscribe, banyak video-video tu. Nak tengok macam mana saya masuk TV baru ni, keluar Persada Journal yang terbaru. Ya, boleh tengok. Ada soalan? Ada soalan? Saya buka untuk soalan. Minta maaf, saya tak boleh panjang lebar sebab apa? Isyak ni dia orang datang sini nak semayang, bukan nak belajar ngaji. Apa dia? Mana ada guru lelaki? Mana ada guru yang ajar? Okey, saya sekarang ni, siapa yang nak belajar cara mengajar kaedah haraki? Angkat tangan. Ustaz, saya dah boleh ngaji, tapi saya nak ajar orang lain dengan cara haraki. Kita ada esok seminar, kebetulan bagus tanya. 12 hari 12, mula pukul 9.30 pagi besok. Percuma dekat sini, ada kertas yang diedarkan tu, tulis nak belajar cara mengajar. Ada apa ni, bot tu, tulis siapa nak wakaf, tulis kat situ nak wakaf, nak beli. Yang penting nombor telefon je, kita berhubung kemudian. Boleh? Duit kemudian, bank in saja. Ustaz, saya nak wakaf seluruh naskah, nanti saya bank in. Tulis je nombor telefon, nanti kita berurusan kemudian. Sama juga tuan-tuan yang nak, Ustaz, saya nak belajar, Ustaz. Saya nak belajar macam mana ajar anak, nak ajar pelajar-pelajar saya, nak ajar orang lain. Tulis nak mengajar, tulis nak mengajar. Atau ambil nombor telefon. Kalau nak belajar, saya tak pandai ngaji. Jangan tulis kat situ. Orang semua, mamak ni tak kena ngaji. Jangan tulis. Itu pandai-pandai lah sikit. Dekat kertas tu ada nombor telefon. Telefon orang tu. Ustaz, slow-slow cakap. Ustaz, saya nak belajar ngaji, Ustaz. Tulis kat situ. Eh, jangan tulis. Telefon. Ada dekat situ, dekat kertas tu ada nombor telefon. Ambil nombor telefon tu, call terus. Ataupun bisik saya. Ustaz, saya nak ngaji ni, Ustaz dah. Okey, boleh. Sebab orang tua-tua ni, atau orang dewasa ni, dia malu. Sebab tu kalau buat kelas mengaji, sama ayah haji baca haji. Ini yang mengabah dah ni. Bulan depan minta maaf Ustaz, aku tak akan datang dah. Takut Ustaz pindah. Sila baca. Ya, sebab tu bila kelas mengaji, balik-balik tiang dia ada orang. Ramai rupanya. Jadi dia orang takut kena tanya. Jadi kaedah haraki ni dia tak payah. Ya, insyaAllah. Cuma saya tak sempat nak sampaikan pada malam ini kerana masa yang suntuk. Okey. Last kali soalan. Boleh muslimat nak tanya? Boleh? So, kalau boleh kita manfaatlah Quran yang diwakafkan ni untuk, kalau boleh pihak masjid adakan program tiap-tiap hari buka Quran. Kalau boleh ada cari macam tadi mana? Ni ada Quran yang terjemahan tadi. Yang saya nampak tadi. Ni. Ni satu saya nampak situ banyak orang wakaf tu. Supaya orang yang wakaf ni dia puas hati. Sebab apa? Orang yang wakaf ni saya yakin ini ada wakaf ni. Jadi sekurang-kurang dia dapat pahala. Kan? Jadi baca terjemahan, jangan hurai panjang-panjang, baca terjemahan dia dah. Sadaqallahul azim, dah baca doa, semua kerja supaya hari-hari kita mulakan dengan Al-Quran. Boleh ke boleh? Insya-Allah ya. Baik, saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusi masjid kerana beri laluan kepada saya. Sebenarnya kami ada masalah ni. Quran banyak ni. Quran yang kami dapat ni, kami nak edarkan, tiba PKP ni alamak, beribu dekat pejabat saya. Kalau tuan-tuan ada jawatan kuasa masjid ke pejabat-pejabat, tetapi pastikan surau masjid tu ada orang. Kalau Ustaz, saya punya surau tu tak ada Quran, boleh tak Ustaz keluar? Boleh. Saya akan tanya nak berapa puluh, nak berapa ratus, saya akan bagi. Tapi pastikan masjid atau surau ataupun surau yang tuan-tuan punya tu ada orang datang. Kalau tak, macam ni lah. Kalau tuan-tuan sendiri duduk di tempat orang yang wakaf, tiba-tiba orang tak baca, sedih tak? Sedih. Kita niat kita nak bagi arwah pada arwah mak kita dah meninggal. Sekurang-kurangnya kalau orang baca Allah hai seronoknya. Okey, itulah saya nak bagi peluang pada tuan-tuan. Kalau nak wakaf, tulis nak wakaf, nak beli pun boleh. Saya rasa cukup sekarang itu. Boleh tanya lepas ni. Bukan mana tak masalah. Ya, yeah, nombor telefon sini pun boleh. Boleh tanyalah. Okey. Mari kita baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zankirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada tuan-tuan yang berminat nak panggil saya di tempat-tempat di jabatan, boleh hubungi, ada nombor telefon ni, ataupun boleh, ustaz boleh tak kami nak jemput ustaz ke tempat kami pula. Contohlah mungkin ada yang datang nak menyinggah kat sini kan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni sekadar tak singgah je masjid ni, rupanya dia ada tempat lain. Ustaz lepas ni ustaz kami jemput ustaz nak, boleh. Quran betul saya cakap betul-betul banyak untuk kami sebarkan, cuma PKP kami masalah. Ya, itu saja, terima kasih. Oh ni nak penyerahan memeh Quran. Bolehlah bagi 10 ke 8 naskah, kau tak berat sangat. Gimik je. Memang. Yang tak payah masuk kotak. Penyerahan ke? Ha, nak bagi penyerahan lah. Itulah ambil sikit je. Tak payah masuk kotak. Kita nak bagi. Satu je boleh lah. Satu. Nampak sangat lah. Biar tak apa kita pegang punya. Memang. Kita memang lagi. Biar nampak berat tak apa kita. Kotak tak nampak je. Sebab apa? Ini Quran ni orang punya. Jadi orang wakaf. Jadi kita nampak, oh betul ustaz tak kena, memang dah serahkan. Mel lagi tak? Lagi tak? Bagi tinggi sikit. Lagi lawa sikit. Boleh lah. Okay, kita sentuh lah. Okay. Cukup kot. Dah. Sekejap, saya buang ni. Tak kisah, boleh lah. Tak kisah. Janji wakil masjid. Wakil masjid. Dan kalau boleh, wakil tolong cakap terima kasih kepada penyumbang, bukan saya ya, ini bukan Quran saya tolong menguruskan saja. Jadi kalau boleh sampaikan ucapan mana satu, boleh lah, tiga-tiga sekali lah. Oleh itu dengan ini saya menjemput Tuan Haji Mustafa bin Zainal Abidin SU Masjid Ridwan ya, okay, untuk menerima penyerahan wakaf Al-Quran ini. Silakan, kalau boleh ucapan dia. Ucap terima kasihlah kepada penyumbang yang kami bagi tahu lah masjid, sebab yang ni kita ada YouTube. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya ustaz ni dah terkenal di tempat dia berada sini banyak kali lah ajar. Alhamdulillah, kursi dia tak kuasa mungkin ucapkan juga terima kasih di atas dari semangat wakaf kepada pusat apa pandangan tuan tentang yang saya sampai walaupun sekejap ya, walaupun masa kita rasa untuk sekejap dan untuk berlemah dan benar-benar yang Dalam berhubung itu berminat itu. Mungkin kalau berminat mungkin mudah-mudahan boleh seperti yang di tempat dulu. Boleh. Tapi saya sebab jangan lima atau tujuh lima tahun jalan. Mesti kan? Apa ni? Ini siapa? Ini siapa?